الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi saudara setiausaha kepada Masjid Lama. Masjid Lama kita panggil Masjid Lama Taman Marwati. Ya. Masjid Lama Al-Hidayah Taman Marwati. Yang dimuliakan teman-teman pimpinan kepada masjid ini, Al-Fadhil Imam Sudirman, Imam Azizul dan Bilal Zaharuddin, saudara dan saudari, teman-teman saya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ya 22 Rabiul Awal. Artinya sudah 10 hari kita sibuk menyambut kelahiran seorang insan yang tidak ada turut bandingnya sejak manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak ada saingan. Manusia yang tidak ada comparability. Manusia yang tidak ada seorang manusia manapun boleh mengatasi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusianya yang sepatutnya sangat rapat kepada kita. Tak tahulah kita nak menyatakan syukur kepada Allah. Kalau ditakdirkan daripada kita mula lahir, kemudian tu kita sudah akil baligh, waktu akil baligh kita bersujud kepada Allah sampai hari kiamat, kalau umur kita sampai hari kiamat, untuk mengucapkan syukur kepada Allah kerana kita dipilih menjadi manusia di bawah lindungan dan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah bagi Allah untuk melahirkan Hasan Ali lebih awal, diletakkannya sebagai umat Nabi Nuh atau umat kaum Nabi Nuh. Kalau saya diletakkan menjadi kaum Nabi Nuh, tak tahu sama ada saya naik kapal Nabi Nuh atau tidak naik kapal Nabi Nuh, atau saya berenang bersama isterinya dan anak-anaknya. Kalau saya dilahirkan menjadi umat, menjadi kaum Nabi Lut, saya tak tahu macam mana saya tidak terlibat atau terlibat dengan perkara yang sangat keji melalui pintu belakang yang dibuat oleh kaum Nabi Lut. Tapi Allah pilih tuan-tuan pula pilih saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaknya kita tak minta pun, mak kita tak minta pun, bapak kita tak minta pun, lahir-lahir ke dunia kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sudahkah tuan-tuan tengok fikir what does it mean for us to become umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya? Pertama, saudara-saudara, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang disebut dalam Quran, dan umat lain tidak pernah disebut dalam Al-Quran.
sebagai khairah ummah, the best ummah. Kita. Allah yang menamakan kita, tuan-tuan, kumpulan pelbagai manusia di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat khairah ummah. Daripada kecil kita mendengar ayat ni, kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Daripada kecil kita dengar. Di sekolah kalau ada acara-acara misalnya yang melibatkan Maulid Rasul, yang melibatkan berbagai-bagai acara sekolah yang melibatkan agama, ustaz-ustazah akan membaca ayat itu. Yang saya ingat-ingat saya. Pendakwah-pendakwah datang kepada kita daripada dulu lagi. Pendakwah daripada negeri mana pun dalam dakwahnya memulakan ayat yang dibaca ialah ayat yang baru saya baca tadi. Apa dia? Ayat yang mengatakan, tuan-tuan, penduduk di kawasan ini, kawasan Taman Melawati ini, Allah namakan kita sebagai khairah ummah, the best ummah. Kenapa kita the best ummah? Pun diulas oleh ustaz-ustazah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kitalah yang menegakkan yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita antara manusia yang tidak sama sekali boleh kata orang bertentang mata dengan mereka yang melakukan yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita selalu dibentangkan ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudara, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saudara wanting to remain to be part of the umat Muhammad, dalam orbit umat Muhammad, mesti kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Kalau tidak, saudara akan tergelincir daripada orbit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanhauna 'anil munkar. Munkar pada diri, munkar pada keluarga, munkar pada jiran, munkar pada masyarakat, munkar pada negeri, munkar pada negara, munkar kepada umat. Kalau saudara tak terlibat mencegahnya, kalau boleh cegah dengan tangan, lemah dengan tangan, dengan mulut, lengah dengan lemah dengan mulut, ini pun selalu diberitahu kepada kita sejak kecil-kecil kita dengar. Maka kita cegah dengan hati. Mencegah dengan hati itulah wadzalika dhatul iman. Iman yang paling rendah sekali. Saudara-saudara, balik kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ummah. Saudara-saudara, besok di akhirat pada hari kiamat, bila kita ada di padang mahsyar, semua umat ribu-ribu tahun di padang mahsyar gelisah. Mana Nabi aku nak menyelamatkan aku? Mana Nabi aku nak menyelamatkan aku? Mana Rasul aku nak menyelamatkan aku? Mana Nabi-Nabi aku nak menyelamatkan aku? Sekurang-kurangnya aku nak menyegerakan dia hisab. Umat Adam menyebut begitu. Umat Nuh menyebut begitu. Umat Ibrahim menyebut begitu. Umat Musa, umat Isa menyebut begitu. Segerakan penghisaban. Segerakan penghisaban. Segerakan. Tetapi saudara-saudara, penyegeraan untuk umat Nabi-Nabi tersebut nampaknya tidak berapa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan bila permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhanku, lakukanlah hisab kepada umat-umatku. Tuan-tuan, sambil Nabi sujud di bawah arasy Allah Subhanahu Wataala, permintaannya ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka umat yang mula-mula dihisab bukan umat Adam. Umat yang mula-mula dihisab bukan umat Nuh. Umat yang mula-mula dihisab bukan umat Nabi Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa. Umat yang mula-mula dihisab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mula-mula diletak di atas mizan. Kita yang mula-mula dibenarkan titian serat, meniti titian serat. Dan tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu, yang mula-mula masuk ke syurga bukan umat Adam, bukan umat Nuh, kaum Adam, bukan kaum Nuh, bukan kaum Ibrahim. Yang mula-mula masuk syurga ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mula-mula masuk syurga. Banyaknya dosa kita ni kita boleh masuk syurga.
Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul. Ya, saya yang bercakap ni, tuan-tuan. Bukan nak cerita tuan-tuan. Saya yang bercakap ni. 45 tahun dah saya bersyarah ni. 45 tahun dah saya berkuliah ni. Tapi dosa bertapuk-tapuk dosa, tuan-tuan. Dosa dengan Allah. Dosa dengan Rasul. Dosa dengan mak. Dosa dengan ayah. Dosa dengan isteri. Dosa dengan anak-anak. Apa dosa dengan Allah? Yang terang-terangnya ialah kita, Allah wajibkan kita bersembahyang. Ustaz-ustaz bagi tahu, saya tengok 3-4 ustaz menyebutkan 80% tak jaga sembahyang rakyat Malaysia yang Muslim. 80%. Ada ustaz yang saya tanya, dia kata bukan 80% Dr. Hassan, 90% yang tak jaga sembahyang. Tak jaga sembahyang. Tak jaga artinya tak sembahyang. Tak jaga artinya Zuhur sembahyang, subuh tak sembahyang. Tak jaga artinya Zuhur sembahyang, asar tidak sembahyang. Tak jaga artinya Maghrib sembahyang tapi Isyak tidak sembahyang. Berapa ramai tuan-tuan puan? Sekarang ni waktu azan tadi, Zahruddin azan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Seluruhnya melaungkan Allah Maha Besar. Ikut time zone dunia ni tuan-tuan puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar 24 jam dilaungkan ikut time zone masing-masing. Allahu Akbar di Malaysia, Allahu Akbar Nun di Turki, Allahu Akbar Nun di Rusia, Allahu Akbar Nun di Belgium, Allahu Akbar Nun di Skandinavia, Allahu Akbar Nun di Amerika Syarikat, Allahu Akbar Nun di New Zealand di bawah di sana, Allahu Akbar di Indonesia, Allahu Akbar di Kuala Lumpur, Allahu Akbar di Malawati, Allahu Akbar di Masjid Lama Malawati ini. Saudara, begitulah satu dunia. According to the zone, the time zone, it is rotating. Tak ada satu tempat dalam dunia ni tak mendengar azan. Tak ada satu tempat tak mendengar azan. Hatta negara-negara kafir sekarang ni, Rusia tuan-tuan dan puan menggalakkan orang azan. Jerman sudah mengizinkan azan. England memanglah tuan-tuan dan puan, England sudah lama mengizinkan azan dan mereka seronok mendengar azan. Saudara, tapi saya nak bagi tahu, azan dilaungkan, berapa orang yang menyahut seruan azan? Tadi tuan-tuan dipaparkan daripada monitor ini, bila azan diazankan, berhenti membuat segala pekerjaan, berhenti berniaga, berhenti bersukan, berhenti berjoging, berhenti di padang golf, berhenti di padang tenis, berhenti dekat squash, berhenti dekat-dekat mana-mana tuan-tuan, berhenti, 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 berhenti. Tadi paparan tu menyebutkan setelah berhenti tuan-tuan dan puan, sahut seruan azan. Tuan-tuan ingat anak-anak kita menyahut seruan azan, melafazkan seruan-seruan azan diikuti oleh hati mereka, mulut mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, mereka sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan, anak kita buat, anak perempuan kita yang di rumah buat, dia tahu ke dia buat? Inilah tuan-tuan, sebab dalam azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Zahruddin azan, Zahruddin tadi azan, aku nak saksi yang kita bincang pada malam ni, sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bayang berapa orang yang menjawab, berapa orang di jalan raya menjawab, berapa orang di kedai tom yum yang menjawab. Dekat Leman Wati ni boleh katakan syurga makanan tuan-tuan dan puan. Berapa banyak gerai-gerai, berapa banyak gerai-gerai dekat sini, berapa banyak di town, di luar town, dalam town. Tapi tuan-tuan akan tengok azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik motosikal kita pusing keliling. Ramai yang ke masjid ke, ramai yang pergi kedai makan cari makan? Ramai ke masjid ke, atau ramai yang tuan-tuan tak tahu apa nak buat, pusing? Yang muda pusing, yang tua pusing, pusing, tidak menghala kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab azan dan melakukan sembahyang di mana azan diazankan. Tuan-tuan fikir sajalah, anak kita pun tak ada kat sini. Anak tuan-tuan tak ada kat sini. Cucu tuan-tuan tak ada kat sini. Tunjukkan saya di mana anak berumur 13 tahun sampai 20 tahun dekat sini sekarang ni. 13 tahun setelah terbang ke balik sampai 20 tahun. Tunjukkan saya di mana mereka. Tak ada seorang pun tuan-tuan. Not even one. Macam mana?
Macam mana rasa hati kita sebagai seorang Islam? Macam mana rasa hati kita sebagai umat Muhammad? Relax kita? Tak kisah kita? Yang tak datang tu anak kita. Saudara, apa kita buat? Bapa mak pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Anak di mana? Anak kita yang tua sekali, umur 36 tahun. Where are they? They're still with us. They stay with us. But come to azan, come to nak menyaut seruan azan, and coming to the mosque, where are they? Inilah yang tuan-tuan kena fikir. Kalau tidak, setiap tahun kita merayakan hari putaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintih, tuan-tuan, merintih Nabi. Tengok umat tak datang masjid. Nabi merintih, menangis. Tengok umat tidak meraihkan seruan azan. Nabi merintih, menangis. Tengok anak-anak muda tidak seperti Abu Talha, tidak seperti Zaid bin Harithah, tidak seperti Al-Sa'd bin Waqqas, tidak seperti Al-Arqam bin Abi Arqam, tidak seperti Abdullah bin Mas'ud, tidak seperti Abdullah bin Umar. Those names yang saya mention, umur mereka sekitar 14 dan 15 tahun. 14-15 tahun. 70% dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awalnya, kebanyakannya berumur di bawah 16 tahun. Tapi 16 tahun, 14 tahun, 15 tahun, mereka pejuang-pejuang. Setengahnya tak tahu apa, tuan-tuan, mereka menggadaikan nyawanya untuk Islam. Menggadaikan nyawanya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan masa lebih daripada masa. Memberikan kekuatan lebih daripada kekuatan. Memberikan keringat lebih daripada keringat. Hatta mereka memberikan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita? Di mana anak kita? Semalam saya bagi kuliah yang sama, tuan-tuan, di satu tempat namanya Sungai Tangkas di Kajang. Malam tadi. Siang tadi di Putrajaya, saya memberikan kepada guru-guru dan ibu bapa. Sekolah-sekolah dulu, tuan-tuan, namanya sekolah konvent. Sekolah konvent. Satu masa dulu sekolah konvent, tuan-tuan, memang Kristian. Konvent ke, ACS ke, Methodist Boys ke, Methodist Girls ke. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, dengan kesedaran mak bapak dan sebagainya, saya betul-betul, tuan-tuan, insaf tengok anak-anak tadi. Bagus. Guru-gurunya bagus, committed. Kalau inilah, tuan-tuan, kalau gurunya bagus, kalau pelajarnya bagus, pentadbir sekolahnya bagus, PIBG-nya bagus, nak bawa bang umat, didik umat daripada kecil-kecil dan dididik umat. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau semuanya mendakwahkan agama Allah, PIBG mendakwahkan agama Allah, pengetua mendakwahkan agama Allah, tuan-tuan, ketua murid mendakwahkan agama Allah, guru kadan mendakwahkan agama Allah, tukang kebun mendakwahkan agama Allah, tukang masak di kantin mendakwahkan agama Allah, apa jadi kepada agama Allah? Tapi kita di rumah kita pun, apa dakwah yang kita buat? Minta maaf, tuan-tuan, saya cakap ini bukan cakap tuan-tuan, this is a general statement. 45 tahun saya bersyarah ni, tuan-tuan, general statement untuk teman-teman yang saya berjumpa, bukan untuk saudara. Dan tuan jangan salah anggap saya nak jari kelemahan orang. Tidak. Tapi inilah yang kita perhatikan. Sedih, tuan-tuan, sedih. Bila kita pergi ke beberapa kawasan-kawasan, tak sebut kawasan mana pun, kita sampai di kawasan itu, tuan-tuan dan puan, dalam 10 orang, 12 orang. Kawasan itu, tuan-tuan dan puan, atas bukit, masjid yang sangat cantik atas bukit. Kelilingnya dikatakan ada 2,800 orang. 2,800 orang. Masjid, tuan-tuan, hari-hari. Zuhur, kami datang zuhur. Bilal pun tak ada, azan pun tak ada. Kau cuba bayangkan. Kami datang 12 orang, 12 orang lah semayang. Locals are not there. Not a single one was there. Macam mana? Saudara, kita kena fikir banyak ni. Tuan-tuan fikir masjid kita ni tadi, tuan seusaha bagi tahu saya, alhamdulillah bagus. Kadang-kadang ada 4 soft, kadang ada 5 soft. 4 soft, 5 soft tak cukup, tuan-tuan. Selagi ada sof kat sini penuh, itu pun tak cukup lagi. Penuh tak penuhnya, kita ikut penuh macam Masjidin Nabawi. Macam itu dia punya penuh ni. Bukan saja orang rukuk dan sujud.
Tapi orang menata ilmu, orang mencari ilmu, orang menghayati ilmu, orang mendahulukan ilmu, orang menghidupkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menjurus kepada membina ketakwaan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa? Ilmu ukhrawi, ilmu naqli, ilmu naqli, ilmu naqli, ilmu naqli. Ilmu ada dua. Ilmu akli, ilmu naqli. Akli, ilmu duniawi. Naqli, ilmu ukhrawi. Alhamdulillah kita dekat sini. Saya yakin profesional, cukup banyak profesional yang tak pernah melawati. They are engineers, they are lawyers, they are architects, they are professional entrepreneurs, you know. Diorang industri, diorang CEO dekat sini, chairman-chairman, good companies dekat sini. Ahli-ahli profesional ada di sini. Tapi saudara-saudara, saya pernah pergi ke satu tempat 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan. Bersama dengan tuan-tuan dengar, orang yang daripada Kuala Lumpur pergi ke England, tak sampai ke Heathrow, London, dia meninggal dalam kapal terbang. Orang ni, tuan-tuan, pernah bersama dengan saya 40 hari di daerah Tiwat. 40 hari lagi, tuan-tuan, 2-3 kali 40 hari lagi. Dan 4 bulan. 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan. Duduk di masjid selama 120 hari. Duduk di masjid, makan di masjid, minum di masjid, baca Quran di masjid, cari ilmu dalam masjid, mendengar ilmu dalam masjid, ketawa dalam masjid, menangis dalam masjid, rukuk dalam masjid, sujud dalam masjid, menadah tangan berdoa dalam masjid, zikir dalam masjid, 120 hari. Termasuk Datuk Seri Fahmin, yang Allah sayang dia, Allah ambil dia. Seorang insan, tuan-tuan dan puan, apa yang dia tak ada? Rumah dia separuh istana, tuan-tuan. 4 rumah separuh istana. Saya nak sebutlah ni, tapi saya nak kaitkan dengan macam mana perjuangan akhir dia. 4 rumah, tuan-tuan, separuh istana. Kereta dia, he has got a fleet of cars. Semua nombor dia, plate number dia, motorcar dia, semua nombor satu. He has a Rolls Royce. He drives a Rolls Royce. Rolls Royce ni hanya raja-raja sultan saja yang ada. Dia ada apa? Aston Martin. Dia ada Porsche. Tuan-tuan apa? Dia ada Lamborghini. Tapi tuan-tuan dan puan, insyaAllah, itu semua dengan rumah yang besar, dengan seluruh kelengkapan, dengan seluruh keistimewaan yang dia ada. Dia dalam government pernah jadi KSU, ketua pengarah JPJ, dan memegang selama 12 tahun, tuan-tuan, chairman pengerusi kepada syarikat penerbangan nombor 2 terbesar dalam dunia, tambang murah terbesar dalam dunia, Air Asia. Tapi saudara, di akhir hayatnya, di hujung-hujung hayatnya, alhamdulillah, dengan kakinya diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk satu gelanggang, namanya gelanggang dakwah. Saudara, bukan nak kata berubah tak berubah, tapi saudara, profilingnya sudah berubah, jiwanya sudah berubah. 4 bulan 120 hari, tuan-tuan, kita keluar bersama dengan dia. Antara orang yang mula-mula bangun pagi, pukul 3.30 pagi dia dah bangun dah. Pakai lampu menoreh getah tu, lampu menoreh getah, pakai lampu penoreh-penoreh tu. Tengok Al-Quran, tahajud tak tinggal. 120 hari, 120 pagi tahajudnya, tak tinggal. Tahajud 6 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang witir 3 rakaat. Quran lagi dibaca. Saudara, macam mana Allah akhirkan hayatnya? Sebelum dia meninggal dunia, dia pergi keluar dakwah ke Tokyo, Jepun. Sebelum dia pergi meninggal dunia, dia keluar berdakwah di Bangladesh. Dan dia dah tengok masjid yang tak siap, madrasah yang tak siap. Besar madrasah di Bangladesh tak siap. Dia janji balik daripada England, dia akan siapkan masjid, dia akan siapkan madrasah. Inilah dia, manusianya. Quran di hujung jari ini. Tangannya, tuan-tuan, tangannya kalau basah, kalau berpeluh, pegang Quran. Hatinya bersama Al-Quran. Dia rindu kepada Al-Quran. Rindu kepada tahajud.
Bila kita bagi tahu, ulama-ulama bagi tahu kepada dia, salu billail walau raka'ah, semayang tahajudlah kamu walaupun kamu mampu melakukan satu rakaat. Dia bukan satu rakaat, dia bangun 3:30 pagi. Saya yang bersama-sama dengan dia, saya bangun pukul 5, dia bangun 3:30. Saudara, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita boleh usahakan manusia mendapat hidayah. Hak memberi hidayah ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Minta daripada Allah, minta daripada Allah. Kalau saya cerita begini tuan-tuan, kita letak kita dalam rumah kita. Minta maaf. Anak-anak yang lelaki macam tak dapat hidayah. Minta maaf, anak perempuan macam tak dapat hidayah. Mana boleh anak perempuan kita umur 23 tahun tak lekan dengan jeansnya, seluar seketat-ketatnya, baju pakai t-shirt lengan pendek, anak-anak kita pakai tudung yang pendek itu, naik motosikal keliling ni kawasan ini, macam mana? Sebagai ayah apa kita kata? Sebagai mak apa kita kata? Sebagai jiran apa kita kata? Kita tengok saja tak buat apa-apa. Ayah tengok saja tak kata apa-apa. Ayah-ayah keluh mulut nak bagi nasihat. Mak pun keluh mulut nak bagi nasihat. Ini yang berlaku tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Sebab agama yang dibawa oleh Nabi tidak diletakkan di hati anak-anak ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, dalam renungannya, bila Nabi bertafakur bagi menung saja, sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, apa yang kau renungkan wahai Rasulullah? Nabi jawab, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, kalau engkau tahu apa yang aku renungkan, nescaya engkau banyak menangis sikit tertawa. Ada hadis meneruskan, sahabat-sahabat meneruskan, kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa begitu? Saudara-saudara, agama yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, manusia tak pandang agama itu. Manusia tak fikir agama itu. Dan Nabi merenung jauh. Apa Nabi renung? Hingga mengalir air mata. Tiap-tiap kali Nabi merenung, mengalir air mata baginda. Apa dia? Dia risau yang amat sangat. Daripada jumlah sekarang ni, hari ini, penduduk dunia is 7.2 billion. Penduduk Islam about 2 billion. Nabi risau, kalau ambil kontak hari ini, kalau ada satu orang daripada 2 billion itu tak dapat dimasukkan ke syurga. Nabi risau kalau satu orang daripada 2 billion itu tak dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Risau. Adakah kita ada yang kerisauan itu? Do we have such risau for our family members? Do we have such risau for our wife? Do we have such risau for ourselves? Umur dah 60 tak bertahajud lagi. Umur dah 60 tak baca Quran lagi. Saudara, sebab itu kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad ni, kita nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi wafat tak tinggalkan emas berbongkal-bongkal, tak tinggalkan gunung emas, tak tinggalkan perigi emas, tak tinggalkan lautan emas. Nabi tak tinggalkan intan berlian. Nabi tidak tinggalkan harta tanah, tuan-tuan, ribu-ribu hektar. Nabi tak tinggalkan apa yang ada dalam tanah itu. Sekarang ni REE, Nabi tak tinggalkan REE. Tapi apa Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan dua perkara kepada umat di Taman Malawati ini. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan engkau dua perkara, yang kalau kamu berpegang kepada dua benda ini, kamu tidak akan sesat. Kalau kamu tidak berpegang, kamu akan sesat. Sebagai ketua keluarga, kamu akan sesat. Sebagai isteri, kamu akan sesat. Sebagai suami, kamu akan sesat. Sebagai keluarga masuk anak-anak, kamu akan sesat. Kalau kamu tidak berpegang kepada dua yang kutinggalkan ini. Apa dia? Kitab Allah, Al-Quran.
dan sunnah Rasulih, sunnah aku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok Al-Quran. Saudara-saudara, macam mana Al-Quran di rumah kita? Macam mana Al-Quran di rumah kita? Rumah tuan-tuan dekat sini mungkin ada yang 6 bilik, mungkin ada 7 bilik rumah di sini. Banglo-banglo yang besar-besar dekat atas bukit tu. Kebanyakan dekat sini 3 bilik, 4 bilik. Saya selalu menyebutkan. Terdengar tak bacaan pagi tadi sebelum atau selepas subuh? Al-Quran dibacakan bilik yang pertama. Siapa bilik yang pertama? Anak laki-laki share 2 orang bilik itu. Saya nak tanya tuan-tuan, terdengar tak pagi tadi bacaan Al-Quran daripada bilik yang pertama? Bilik yang kedua, anak perempuan juga 2 orang share bilik itu. Terdengar tak pagi tadi bacaan Al-Quran keluar daripada bilik yang kedua yang didiami oleh anak 2 orang anak perempuan? Bilik yang ketiga juga anak perempuan yang sudah sangat dewasa belum kahwin lagi. Terdengar tak bacaan Quran daripada bilik anak perempuan yang dewasa yang belum kahwin lagi? Bilik yang keempat, master bedroom. Siapa master bedroom? The father and the mother. Did you hear recitation of Al-Quran this morning coming from the bilik, the master bedroom, occupied by the father and the mother? Kalau jawabnya tidak, pagi tadi tak dengar bacaan Quran, minggu lepas tak pernah baca Quran, bulan lepas tak pernah baca Quran, tak dengar, tahun lepas tak dengar bacaan Quran, apa kata Nabi? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kubur rumah itu. Jadi kuburlah rumah kita ni. Macam mana tuan-tuan? Ada manusia tapi kubur. Ada manusia bergerak tapi kubur. Ada manusia di dapur menggulai tapi kubur. Ada manusia yang hidangkan makanan, kita makan ramai-ramai, ahli-ahli kubur makan, ahli kubur makan. Saudara, satu lagi rumah tak ikut sunnah. Sunnahnya sembahyang di mana azan diazankan, maknanya di Masjid Al-Hidayah, Masjid Lama Al-Hidayah. Saudara, berapa orang yang datang ke sini? Tadi saya dah beritahu 4 saf. Berapa orang yang ada di kawasan ini? Mungkin 4,000. 4 saf mungkin 20 orang, 30 orang. 30 orang daripada 4,000, berapa persen? Saudara, 3 orang daripada 4,000, berapa persen? Itulah manusianya. Daripada 4 orang daripada 4 saf, minta maaf tuan-tuan, daripada 4 saf, dia hati-hati. Saya pernah dengar dikatakan begitu, ulama pun ada menulis tuan-tuan dan puan. Cuba kita tengok yang masuk 4 saf, yang semain 4 saf tu waktu mereka ambil wuduk, katakan ambil wuduk di sini, berapa orang yang sah wuduknya? Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni. Tuan-tuan buka buku fiqah, bab yang pertama, bab taharah. Mesti cerita satu bagian namanya berwuduk. Saudara, kebanyakan kita ambil wuduk buka air. Orang Afrika, orang Arab tengok orang Malaysia buka air ambil wuduk, menggeleng kepala tuan-tuan, menggeleng kepala. Setengahnya orang Afrika tu nangis sebab tempat mereka tuan-tuan air tak macam itu. Air menitik-nitik, menitik-nitik, menitik-nitik. Buka, ambil air, tepuk muka, tepuk muka. Saudara, tepuk muka betul ke ambil wuduk? Anggota wuduk, peta anggota wuduk sampai sini, ni sampai sini. Ni. Kalau di sini ada bahagian sekecil mana pun anggota wuduk tidak dibasahi oleh air wuduk, tak sah wuduk, tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, tak sah salat. Tak sah salat. Salatlah 30 tahun, tak sah. Sebab wuduknya tak sah. Saya nak tanya pula, berapa orang yang sudah mengikuti program hanya tahsin wuduk? Tahsin wuduk memperbaiki wuduk, disaksikan oleh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang faham ilmu fiqah, yang faham bab mengenai wuduk. Berapa orang buat? Berapa orang buat? Saudara, tadi tentang Al-Quran saya sebutkan tuan-tuan. Tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan baca Fatihah.
Macam imam tadi, Masya Allah, macam Sudirman baca, Masya Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan, saya kat belakang tadi tuan-tuan ya. Begitulah bacaan enaknya. Semua ada tuan-tuan. Ustaz Sudirman ni, dalam bacaannya tadi tuan-tuan, kalau saya lah, near full mark tuan-tuan, near full mark. Dengan fasahahnya, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, dengan lagunya, dengan suaranya. Masya Allah. He has all the combination, tuan. A composite of character. Untuk mengimamkan imam, jadi imam. Masya Allah. Sayangnya, tuan-tuan dapat, berapa orang yang imam tadi menyebut amin, kita pun sambut amin. Kenapa yang lain-lain tidak menyambut amin? Masih lagi saya sebut, kenapa anak kita tak sambut amin? Kenapa anak perempuan kita yang patut datang bersama dengan mahramnya tak menyambut amin? Kenapa anak muda yang betul ramai di kawasan ini tak menyambut amin? Satu hadis dah. Subuh ni subuh. Cerita subuh. Subuh tuan-tuan dia. Saya tak tahulah subuh berapa orang datang. Tadi yang sebut 4 saf. Saya tak tahulah subuh ke tidak subuh 4 saf. Saudara, hadis tu menyebutkan sembahyang subuh, bila imam menyebutkan tuan-tuan baca Fatihah hujungnya waladhalin, imam sebut apa? Amin. Makmum pun amin. Ni subuh ni, makmum pun amin. Tuan-tuan nak tahu, habis saja makmum menyebut amin, amin makmum disambut oleh penduduk langit. Ya Allah, ya Allah. Habis saja makmum menyebut amin, amin makmum disambut oleh penduduk langit. Juga menyebutkan amin. Siapa penduduk langit? Malaikat, malaikat Allah SWT. Setelah malaikat penduduk langit menyebutkan amin, apa dia buat tuan-tuan? Apa dia buat? Malaikat tu menyebut satu persatu nama mereka yang hadir dalam sembahyang berjamaah di Masjid Al-Hidayah, Taman Malawati ini. Satu-satu disebutnya. Ampunkan mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka, wahai Allah. Malaikat yang minta, ampunkan mereka, wahai Allah. Malaikat yang tak pernah berdosa. Tak pernah berdosa malaikat. Makhluk ini yang memohon ampun daripada kita, kepada Allah. Menyebut nama kita di hadapan Allah. Tapi mana anak kita, mana diri kita, mana adik kita, mana abang kita? Dekat kampung lagi teruk, kampung lagi teruk. Tuan-tuan ada dekat Malawati, mak bapak kita di Jitra, mak bapak kita Nun, tuan-tuan. Nun di Ulu Ceka, Nun di Raub kat sana. Lagi tak ada, tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah. Kita datang 12 orang, masjid yang begitu besar atas bukit, azan zuhur tak ada, azan asar pun tak ada. Macam mana? Tidakkah kita tuan-tuan, bila kita saksikan begini, adakah kita perlu tubuh? Setengah saudara dah pencen. Saya tuan-tuan boleh tanya sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya tuan-tuan, saya dulu PTD, pakai tadbir dan diplomatik. Ya? Saya dalam siasat. Saya dulu ahli parlimen. Saya dulu ahli Dewan Undangan Negeri. Saya exco Kerajaan Negeri Selangor. Kan? Banyaklah kawan-kawan saya. Yang dah pencen, bila saya tanya tuan-tuan, what you do? You are no pensioner. What you do? Apa you buat? Daily, what you do? Tuan-tuan, apa dia kata? Saya tak tahu apa nak buat lain. Saya main golf lah. Main golf, tuan-tuan. Umur 68 tahun main golf. I don't have anything to go against the golf. Golfing, no. Tapi umur 68 tahun, dah pencin. All the time with you. All the facilities I visit your reach. Semuanya ada. God has given you almost everything. Pencinnya aja dekat 8,000 sebulan. Tapi main golf. Pukul berapa saya tanya? Pagi-pagi lah. Jam. Kita bertolak dari rumah pukul 6.30. Macam mana tuan-tuan ni? Hari Minggu golf, hari Sabtu golf, hari Selasa golf, hari Isnin golf. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis tuan-tuan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Kita ni tuan-tuan. Azan. Kita terus ya, jangan.
Terus ya. Tadi dah buat keputusan terus kan. Okey. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada neraka ke surga, neraka atau surga bergantung kepada amalan akhirnya. Kalau amalan akhirnya di padang ghaf, petang dan pagi di padang ghaf, maka dia akan mengakhirkan hayatnya sebagai the golfer. Kalau pagi, petang, siang, malam dia di pejabatnya tuan-tuan, menguruskan perniagaan, dia akan mati sebagai entrepreneur. Jadi, kalau dia pagi, petang, siang, malam buat rujukan, nak bagi seminar sana, seminar sini, seorang profesor, dia akan mati sebagai profesor. Nelayan yang begitu banyak daripada Johor sampai Kuala Terengganu sampai ke Kelantan tuan-tuan. Kesian nelayan. Saya pernah buat kajian ke nelayan masa saya mula-mula kerja dulu. That was about 50 years ago. Tak sembahyang tuan-tuan. Saya pernah pergi surau kampung nelayan. Minta maaf tuan-tuan, saya tak menyebutkan nama tempatnya di mana, negeri mana. Surau kampung nelayan, surau tuan-tuan. Kami buat kajian dulu di Jabatan Perdana Menteri. Buat kajian tengok surau, tengok tempat sembahyang. Dia punya mihrab, mihrab surau tu penuh dengan tai cicak. La hawla wala quwata illa. Artinya kalau tai cicak dah merata kat surau itu, maknanya surau itu tidak dijejaki oleh manusia. Nelayan penuh keliling. Macam mana tuan-tuan? Macam mana ikan nak masuk dalam net dia? Macam mana ikan nak bantu dia menyerahkan diri untuk dijual di pasar-pasar? Macam mana? Inilah yang berlaku. Tapi dalam keadaan macam ini tuan-tuan, saya sebut kampung nelayan, satu lagi tempat tuan-tuan, orang yang duduk high rise. Yang 4 bulan saya sebut tuan-tuan dan puan, kebanyakan high rise. Bila saya pergi syarahan, oleh kerana saya ni biasa bersyarah, tempat yang kita pergi 4 bulan tu, saya bersyarah 36 surau, 3 masjid. 36 surau, 3 masjid. Kuliah utama, kuliah perdana dia jemput saya masa saya keluar 4 bulan itu. Sebelum saya bersyarah, biasanya imam atau pengerusi bagi tahu saya, "Doktor, jangan lupa mention sebut dalam syarahan di mana di awal, tengah atau akhir, minta orang yang di atas kondominium ni turun-turun surau betul-betul di bawah. Surau tak ada turun." Tingkat satu pun tak turun. Sementara kondominium dekat sana, even apartment dekat sana, dia punya lift dia pakai jet powered lift. Cepat. Duduk tingkat 31, tekan tuan-tuan, tekan ground floor, tekan dekat room. Sampai ground floor. Langkah 6 langkah daripada muka lift, nampak tuan-tuan, pintu surau. Secantik-cantiknya surau. Kapet macam ni tuan-tuan, itulah kapet mereka. Ni kapetnya. Cantik suraunya. Kapetnya indah tuan-tuan. Full facilities. They have got all the equipment. They are all the equipment. Tapi yang datang daripada 2,000, 3,000 tu, yang datang 4 orang, 5 orang tuan-tuan nampak. 4 orang, 5 orang. Macam mana? Bila kita melihat begini, Nabi, itulah Nabi nangis. Nabi nangis. Dalam sujud yang dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat tanya Aisyah, "Ya Aisyah, macam mana tahajud semayang malam Nabi Muhammad?" Apa Aisyah kata? "Aku adalah di antara orang yang saban pagi bersama dengan Rasul, tak jauh tak dekat aku dengan Rasul." Dia perempuan kan? Tak jauh tak dekat. "Bila aku lihat Nabi sujud," dia kata, "aku dengar daripada dada Nabi, seperti kawah yang dijerang dengan air, dipenuhkan dengan air, diunggun dengan api yang marah, menggelegaklah air dalam kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sudah ya? "Aku dengar dengan terang, dengan jelas aku dengar. Dalam sujudnya yang berjam-jam." Nabi sujud lama tuan-tuan. Nabi sujud lama. Dalam sembahyang sunat, kita digalakkan sujud lama. Sebutlah subhanallah banyak kali. Sebutlah alhamdulillah banyak kali. Sebutlah subhanallah azam wa bihamdi. Subhanallah ala wa bihamdi. Ulang. Aisyah kata,
yang aku dengar Nabi menyebut diulang-ulangnya. Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Wahai Allah, umatku, wahai Allah, umatku, wahai Allah. Saudara ingat umat? Saudara ingat umat dalam rumah saudara? 18 kaki kali dengan 56 atau 60 kaki. Nabi ingat umat. Dari kutub utara sampai kutub barat. Dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kutub utara sampai kutub selatan. Dari ufuk timur sampai ufuk barat. Sudah ada dalam rangka pemikiran Nabi umatnya. Kenapa dia menyebut umati-umati? Dia bimbang tadilah. Kalau ada di antara umatnya 2 bilion sekarang ini, ambil sekarang ni, ambil konteks sekarang ni, 2 bilion. Kalau ada satu orang yang tak dapat dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang dah cukup dirintihkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahajudnya. Aisyah kata apa? Bila aku lihat Nabi bangun daripada sujudnya, aku lihat tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Banjir dengan air mata baginda. Kita nangis siang hari, kita nangis malam hari. Berapa orang meneteskan sebutir air mata pagi tadi? Berapa orang meneteskan air mata, peteng air mata minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas? Ada ulama menulis, tuan-tuan, ulasan mengulas hadis. Satu butir air mata yang dijatuhkan kerana takutkan kepada Allah waktu tahajud itu, dia boleh memadamkan 70 ribu tahun api neraka. Saudara, antara sahabat yang paling kuat menangis ialah Abu Bakar Siddiq. Bila diberitahu Nabi Muhammad wafat, tuan-tuan dan puan, Umar bin Khattab tak boleh terima kenyataan Nabi wafat. Tak boleh terima. Abu Bakar Siddiq boleh terima. Umar bin Khattab tak boleh terima. Apa dia kata? Dia keluar ke lapangan, tuan-tuan. Siapa yang menyebut Nabi sudah wafat, pedang ini akan ruduk ke dada-dada mereka. Ni. Sampailah Abu Bakar Siddiq menenangkan dengan membaca Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum. Sampailah habis ayat itu. Saudara, sebelum itu, malam subuh pagi itu, Nabi dah tak mampu, tuan-tuan, tak mampu dah, tak mampu. Nabi sakit berat, tak mampu dah, tak mampu. Datang dua orang sahabat, Salman Al-Farisi dan Sayyidina Ali. Papah Nabi Muhammad. Nabi ni minta, papah Nabi Muhammad. Nak mati itu tak nak wafat, papah. Pergi mana? Sembahyang subuh di Masjid Nabawi. Sampai subuh, tuan-tuan, sampai di masjid, dia angkat tangan. Mampu nak angkat tangan. Ya Abu Bakar, imamkan solat ini. Abu Bakar pun mengimamkannya. Tapi sahabat-sahabat tak dapat dengar bacaan Abu Bakar. Daripada usallinya sampai akhirnya, menangis, 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 menangis. Sayangnya dia kepada Nabi. Kasihnya dia kepada Nabi. Hatinya bersama Nabi, jiwanya bersama Nabi, perjuangannya bersama Nabi, fikir bersama Nabi, air matanya bersama Nabi. Di mana kita? Di mana kita? Saudara-saudara, sebab itu saya nak mengakhirkan tuan-tuan dan puan. Sini sampai 8:30 ke? Biasa saya buku apa? Biasa, biasanya 8:30? 8:30 habis? Okey, 8:30, saya ada 5 minit lagi. Saya nak akhirkan tuan-tuan dengan 2-3 perkara. Saya nak minta 5 minit lah, 8:35, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh. Yang pertama, tuan-tuan, ya, setiap tahun kita meraihkan hari perturaan dengan pesan Nabi Muhammad SAW.
apa yang kita buat selama ini, minta maaflah tuan-tuan, pada saya lah, tak meninggalkan banyak kesan tuan-tuan, tak meninggalkan banyak kesan. Beraraklah, tak meninggalkan banyak kesan. Adakah majlis berbagai-bagai pidato, tak banyak kesan. Yang tak semayang juga tak semayang, yang tak ke masjid juga tak ke masjid. Yang habis masa di golf, padang golf, habis masa di padang golf. Yang habis masa di kelab, habis masa di kelab. Yang habis masa di dangdut, habis masa di dangdut. Yang habis masa memabuk-mabuk, memabuk-mabuk. Yang habis masa berzina, berzina. Yang habis masa dengan rasuah, rasuah. Hidup rasuah. Di samping kita setiap tahun tak pernah tinggal cuti pula merayakan hari kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap tuan-tuan ni, mari kita bagi makna kepada hari kelahiran Nabi ini dengan dua perkara. Pertama, kita ikut cara hidup Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka orang itu akan tinggal di syurga bersama-sama aku. Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah mentadbir keluarga ikut Nabi Muhammad. Sunnah makan ikut Nabi Muhammad. Sunnah tidur ikut Nabi Muhammad. Sunnah berpergian ikut Nabi Muhammad. Sunnah meraihkan tetamu ikut Nabi Muhammad. Sunnah melawat orang sakit ikut Nabi Muhammad. Sunnah pakai baju ikut Nabi Muhammad. Sunnah bercermin ikut Nabi Muhammad. Sunnah ketandas ikut Nabi Muhammad. Itu yang kecil-kecil. Sunnah mentadbir masyarakat kena ikut Nabi Muhammad. Sunnah mentadbir rumah Allah ini kena ikut Nabi Muhammad. Saya dulu jadi exco agama, jadi saya tahu masjid-masjid. Biasa masjid-masjid. Antara imam dengan imam tak berteguran. Saya tahu, saya jaga masjid, saya jaga madrasah. Saya jaga semua sekali. Sekolah agama, sekolah agama, sekolah rendah, sekolah agama, sekolah menengah. Masjid-masjid, surau-surau di seluruh Selangor ni, saya jaga. Antara imam dengan pengurusi masjid tak berteguran. Ini yang berlaku. Tapi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita haraplah fenomena yang macam ini tak berlaku di Masjid Al-Hidayah Tanjung Alawat. Kalau ini berlaku, Allah akan tarik keberkatan. Allah akan tarik keberkatan. Dengan Allah bertarik keberkatan, Allah tarik juga malaikat-malaikat yang meraihkan kita yang berada di masjid ini. Datanglah ke masjid. Tapi tak ada banyak, tak ada banyak kesan yang diberikan kepada kita. Pasal masjid menjadi gelanggang permusuhan antara kita. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, saya kata tadi, kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada sunnah Nabi, saudara-saudara, haruslah insya-Allah kita raikan dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Inilah saudara, inilah warisan Nabi Muhammad. Dan kalau kita berpegang kepadanya, saya sebut tadi, kita tidak akan sesat. Apa dia? Al-Quran. Apa dia? Sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya saudara tadi, tadi saya dah kata, bila-bila kita dibacakan Al-Quran, hadis. Ada buku hadis kat rumah. Bila masanya satu hadis dibacakan dalam rumah? Satu hadis. Ada orang dah pindah rumah tu 36 tahun. Tapi tak pernah sepotong hadis dibacakan di rumah itu. Tuan-tuan bayangkan. 35 tahun tak ada sepotong hadis pun dibaca. Ada orang dah pindah 35 tahun. Sahabat berbagai-bagai, termasuk yang orang kafir pun datang ke rumah. Tapi ulama tak pernah masuk ke rumah dia. Macam mana? Saudara kena fikir benda ni. Ulama tak masuk, ustaz tak masuk, ustazah tak masuk.
Bahkan sebagian daripada anak-anak kita tak akan mengalu-alukan masuknya ulama, masuknya ustazah, masuknya ustaz, masuknya orang-orang agama. Yang ketiga, saudara, bila kita meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saudara-saudara, mari kita persiapkan rumah kita. Mari kita persiapkan rumah kita. Nak jadikan rumah macam mana tuan-tuan? Rumah kita tu sebagai daripada madrasah, rumah kita tu sebagai daripada masjid. Rumah kita sebagai daripada madrasah, rumah kita sebagai daripada masjid. Apa dia? Madrasah ialah tempat ilmu, rumah pun cabarang tempat ilmu. Apa ilmu yang ada dalam rumah kita? Apa kitab ilmu yang ada dalam rumah kita? Ilmu dalam Islam ini tuan-tuan saya katakan tadi, ilmu akli, ilmu naqli. Ilmu naqli pula terbagi kepada tiga pokok yang besar. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Apa kitab akidah yang ada dekat rumah kita? Apa buku syariah yang ada dekat rumah kita? Apa buku akhlak yang ada dekat rumah kita? Ada tak buku Ihya Ulumuddin di dalam rumah kita? Karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kalau tak ada, macam mana? Jadi saudara yang keempat. Yang keempat tuan-tuan dan puan, sunnah yang paling besar yang Nabi buat lakukan dalam hidupnya bersama dengan sahabat ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Wahai orang yang berselimut. Ulama-ulama tentang tafsir hadis mengatakan selimut apa? Bukan selimut blanket. Selimut apa? Akidahnya terselimut, syariatnya terselimut, akhlaknya terselimut, kebesaran Allah terselimut, kasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselimut, perjuangan Nabi terselimut, dirubah kita. Apa nak buat? Qum fa'anzir, segera bangun. Wahai segera, wahai ayah-ayah segera bangun. Wahai ketua keluarga segera bangun. Wahai isteri, wahai suami segera bangun. Apa nak buat? Bangun dan memberi ingatan. Qum fa'anzir, segera bangun dan beri ingatan. Beri ingatan kepada anak laki-laki. Beri ingatan kepada anak perempuan. Beri ingatan kepada anak saudara, dua orang yang menumpang rumah kita. Beri ingatan kepada isteri, kepada suami. Beri ingatan kepada menantu-menantu kita. Beri ingatan kepada cucu-cucu kita. Apa ingatan yang nak diberi? Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah. Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan, Tuhan kamu agunglah. Maksudnya tuan-tuan depan, rumah kita itu susunan dia punya kasih antara kita dengan makhluk-makhluk, dan bukan yang makhluknya. Susunannya dah tetap dalam Al-Quran. Macam mana susunannya? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Rumah kita, masyarakat kita, komuniti kita, pertama sekali kasihnya kepada Allah. Nabi sayang kepada Allah tuan-tuan, dan Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Nombor dua, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kasih cinta dan sayang kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada hari ini, daripada sedikit sentuhan ceramah mengenai Maulid Rasul pada malam ini, mari kita tambat ikatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad sebagai gambaran kasih sayang dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nombor tiga, wajihadin fi sabilih, berjihad menegakkan agama Allah, berjihad meletakkan agama Allah ke persadanya, berjihad meletakkan agama Allah ke mercunya, berjihad untuk menentukan setiap insan sebelum dimatikan mereka. Mereka merasakan seronoknya mengagungkan Allah, memuliakan Nabi. Seronoknya hidup
dipayungi oleh ad-dinul Islam, dinul Islam. Seronok dipayungkan oleh Islam. Yang kelima. Yang kelima, saudara, insya-Allah ya. Dalam saya kata tadi, antara tugas-tugas yang berat yang dijalankan oleh Nabi dan terus dijalankan oleh Nabi dan kemudian dibawa oleh para sahabat dan tabi'in tabi'in ialah kerja mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, satu hari manusia ni, tuan-tuan, dikatakan satu hari average manusia akan berjalan dalam 37,000 langkah satu hari. 37,000 langkah satu hari. Ada yang boleh 110,000 langkah satu hari. Tuan-tuan ya, yang atlet-atlet ni, tuan-tuan, boleh 500,000 langkah satu hari. Takut-takut kita sudah melangkah dalam hidup sejak akil baligh sekarang ini, tak ada satu langkah pun yang kita langkahkan untuk mendakwahkan agama Allah. Langkah ke grocer banyak, langkah ke Lotus banyak, langkah ke Giant banyak, langkah ke food court kat sini pun banyak, food court banyak, langkah ke kedai tom yum banyak, langkah ke sana ke sini banyak, langkah ke kelab banyak. Tapi langkah mendakwahkan agama Allah, satu langkah pun belum dicatat oleh malaikat. Nak mati macam mana? Akhirnya, saudara yang keenam, marilah kita bersama-sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi. Saya dah sebut tadi. Marilah kita, tuan-tuan dah buat, saya tahu tuan-tuan buat, saya mengingatkan saja. Saya nak ingatkan diri saya sebenarnya. Jangan tinggal tahajud, jangan tinggal tahajud, jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Nabi kata hadisnya, "Sallu bil-lail. Sallu bil-lail." Tuan, hendaklah kamu sembahyang malam. Ya, dia punya hadis yang tepatnya, "Absyus salam wa atimut ta'am wa silur arham." Wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Saya ambil yang ujung tu. Sembahyang malamlah kamu, tahajudlah kamu dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Apa nak buat selepas tahajud? Masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Tahajud, syurga. Witir, syurga. Sembahyang taubat, syurga. Sembahyang hajat, syurga. Zikir, syurga. Tasbih, syurga. Marilah tuan-tuan ya, kita mengakhirkan hayat kita mensyurgakan diri kita. Kita mengakhirkan hayat kita mensyurgakan isteri kita. Kita mengakhirkan hayat kita mensyurgakan anak laki-laki kita. Kita mengakhirkan hayat mensyurgakan anak perempuan kita. Dan kita mengakhirkan hayat mensyurgakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah selepas itu tuan-tuan, kalau Allah ambil nyawa kita, ambillah wahai Allah. Setelah aku sedaya upaya aku, di mana kemampuan aku, aku melakukannya mengikut cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada baiknya. Hanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nanti di luar tuan-tuan dan puan, di luar memang ada teman-teman yang telefon mengatakan, tuan-tuan, buku ni. Saya dah tulis tuan-tuan, saya dah tulis 40 buku saya tulis. Yeah. I have written 40 books. Mainly kebanyakannya mengenai keluarga. Macam-macam. Pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak, pendidikan remaja, pendidikan orang orang dewasa, pendidikan orang tua, pendidikan hujung usia, kebanyakan tuan-tuan depan. Akhlak suami isteri, akhlak dengan anak-anak, berbagai-bagai. Ini buku yang terakhir saya tulis. Mungkin inilah dia pengiring, kalau boleh Allah mengiringkan saya dengan buku ini menjadi jembatan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buku yang pertama tuan-tuan, tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. I wrote this book in a form of manual, tuan-tuan. Macam mana nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapan saya bila saya tulis ini, sayalah antara manusia yang diangkat oleh Allah boleh mengucap di akhir hayat saya nanti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di buku ini, buku ini menerangkan kepada kita apa dia husnul khatimah. Macam mana nak dapat husnul khatimah? Apa amalan nak dapat husnul khatimah? Apa the do's and the don'ts untuk dapatkan husnul khatimah? Macam mana dengan isteri untuk mendapatkan khatimah? Macam mana dengan anak-anak untuk mendapatkan husnul khatimah? Macam mana dengan bapa dengan mertua untuk dapatkan husnul khatimah? Macam mana dengan sahabat-sahabat? Sahabat yang macam mana boleh bantu kita untuk sama-sama mati dalam husnul khatimah? Tuan-tuan, buku ini. Buku yang kedua, tuan-tuan dan puan. Untuk anak-anak yang saya risau, anak-anak kita. Teman-teman, anak saya lah. Saya tulis buku ini.
Buku ini baru tuan-tuan pun. Tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saudara, macam mana kita nak mati? Baru-baru ni tuan-tuan puan, ada satu kematian anak orang besar juga. Time sembahyang jenazah. Alhamdulillah, anak dia pergi makan sembahyang jenazah. Tetapi saya risau, dia pakai t-shirt, dia pakai jeans tuan-tuan. Yang imam ni pakai t-shirt, pakai jeans. Pakai t-shirt ni tuan-tuan pendek sikit. Bila dia rukuk, terselak tuan-tuan, terselak anggota tubuhnya. Bila dia sujud, lagi terselak anggota tubuhnya. Macam mana sekarang? Dia mengimamkan salat sebagai tanda akhir sayangnya kepada ayah yang telah pergi. Dia mengimamkan salat. Tapi saudara, akhlaknya tak betul, cara tak betul. Kesian tuan-tuan. Inilah anak kita. Inilah rupa anak kita. Maybe dia boleh baca Quran, tapi adab tidak ada. Maybe boleh baca Quran, tapi akhlak Islam tidak ada. Maybe dia boleh baca Quran, tapi saudara-saudara, adakah begitu caranya untuk kita muliakan ibu bapa kita yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan, buku ini saya tulis. Saya hendak anak saya, anak tuan-tuan menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Bila tuan-tuan sakit, yang merawatnya bukan doktor, anak kita perawat utama, doktor perawat kedua. Bila tuan-tuan pergi hospital, pastikan soalan yang pertama, ayah, dah solat ke belum? Dah asar ke belum? Dah asar ke belum? Berapa orang anak yang pergi hospital tanya soalan itu tuan-tuan? Berapa orang? Berapa orang yang membetulkan katilnya tak menghadap kiblat, dihadapkan kiblat? Berapa orang yang mengimamkan solat? Ayah atas katil, kita di bawah mengimamkan solat asar. Berapa orang buat? Inilah tuan-tuan, anak kita. Bila mati, kita memandikannya anak kita, mengkafankannya anak kita, mengimamkan solat jenazahnya anak kita, meletakkan keliang lahatnya anak kita, mendoakannya anak kita. Mati kita tuan-tuan, sampai bila-bila pun, lepas sembahyang anak kita angkat tangan, sebut nama ibu dan ayah yang telah lama dikebumikan. Mati anak Adam, semuanya tak ikut dia, tak ikut masuk kubur, tak ikut, semuanya tinggal. Yang ikut dia tiga perkara, tuan-tuan tahu ni, ilmu yang dimanfaatkan, amal jariah yang dilakukan, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang salih, anak yang salihah. Saudara-saudara, saya nak tanya saudara, tuan-tuan pandang profil anak-anak kita sekarang, gambarkan anak kita, anak yang mana yang anak salih, anak salihah? Anak yang mana mentalkinkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Anak yang mana tuan-tuan akan menguruskan jenazah kita? Anak yang mana akan mengimamkan kita? Anak yang mana akan terus mendoakan kita? Ni. Buku yang ketiga tuan-tuan, perempuan yang di belakang sana ialah, tajuknya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara-saudara, minta baca, suami pun baca, isteri pun baca, anak pun baca, anak laki-laki baca, anak perempuan baca. Kita nak bantu, anak-anak mesti bantu ibu-ibu mereka, supaya ibu mereka menjadi ahli syurga, menjadi bidadari syurga, itu rendah. Supaya ibu kita menjadi ketua bidadari syurga. Siapa ketua bidadari syurga? Orang yang hidup di dunia tuan-tuan, bukan yang di syurga. Bidadari-bidadari syurga tu Allah lahirkan mereka, letakkan mereka terus di syurga. Tapi ketua bidadari syurga, orang dunia, isteri dunia yang sudah menghormati suami dan keluarga mereka, berbagai-bagai kekurangan, berbagai-bagai halangan untuk nak menghormati suami, mereka lah dipilih menjadi ketua bidadari syurga. Tuan dan puan mata sekalian, kemudian saya harap ya, tuan-tuan boleh dapatkan brosur-brosur ni. Kat luar tuan-tuan, senang dia. Satu brosur ni tuan-tuan, mengenai buku-buku ni, tuan-tuan boleh dapatkan brosur ni. Kita ada QR code dan sebagainya. Sebagai daripada kutipan buku ni tuan-tuan dan puan, kita masukkan dalam akaun namanya Komplek Anjung Husnul Khatimah. Saya harap tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh dapatkan tentang Komplek Anjung Husnul Khatimah. Apa dia Komplek Anjung Husnul Khatimah yang sedang nak dibangunkan di tanah 7 ekar yang diwakafkan. Seluruh sistem wakaf di Kampung Lebu, Mukim Mempaka, Bentong, Pahang Darul Makmur. Daripada sini 45 minit tuan-tuan dan puan. Sedang diusahakan sekarang, kerja tanah sedang diusahakan, holding sedang dibuat tuan-tuan, semuanya sedang dalam penyediaan. Dalam bulan 1 nanti kita akan adakan pecah tanah tuan-tuan. Harga keseluruhannya 3 fasa 27 million. Buku ni yang saya bawa ni tuan-tuan, dah dekat 2 tahun saya bawa ni. We have collected something like 2.6 million tuan-tuan ringgit ya. Dan sebahagiannya kita masukkan dalam tabung untuk membina Komplek Anjung Husnul Khatimah. Apa dia Komplek Anjung Khatimah? Di sinilah satu-satunya tempat di dunia
Satu-satunya tempat di Malaysia mengajar mendidik manusia siang malam pagi petang. Untuk apa? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat ini specific. The whole function for this institution is to train people, to educate people supaya akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak jadi guru ada training, nak jadi polis ada training, nak jadi askar ada training, nak jadi peniaga ada training, nak mati dalam suluh khatimah. Apa training ni? Saya nak tanya saudara, apa trainingnya? Nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah institusinya. Dan tuan, kita bekerjasama dengan jabat apa ni? Majlis Agama Islam Pahang, dan saya telah dilantik di yayasan saya, yayasan khusus khatimah namanya, menjadi mutawali yang akan mengurus, mentadbir dan juga mengisi program di tempat ini nanti insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan ya, saya harap tuan-tuan akan berikan sumbangan. Kat sini pun, masjid ini pun memerlukan sumbangan. Yang ini pun memerlukan sumbangan. Sumbangan wakaf tunai untuk kompleks Anjung Sungai Khatimah. Ini wakaf tunai tuan-tuan dan puan. Ada QR code-nya, bolehlah tuan-tuan sumbangkan. Untuk menjadikan satu, kata orang, satu milestone kepada pertumbuhan kita pada malam ini. Supaya dilihat oleh malaikat, ditunjukkan di hadapan Allah nanti. Sebagai satu milestone pertumbuhan kita malam ini, marilah kita campakkan sedikit apa yang kita ada untuk sama-sama membangunkan kompleks Anjung Sungai Khatimah ini insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, akhirnya sebagai langkah untuk mendapatkan dana yang berterusan untuk membangun dan juga maintain operation cost nanti, kita tubuhkan tuan-tuan profit centers yang mengikut syariah compliance-nya. Kita buat tuan-tuan misalnya insya-Allah ini namanya Sabha Physio Rehab Center. Kita ada fisioterapi tuan-tuan yang stroke, tuan-tuan yang baru pulih daripada heart attack, tuan-tuan yang ada masalah lutut, masalah otot-otot, masalah slip disc, masalah sendi, masalah-masalah yang berbagai-bagai, masalah fisioterapi, tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan hubungi. Ada 3 orang pakar dia yang akan memberikan rawatan. Tempatnya di setapak tuan-tuan, di sebelah Columbia Hospital di tapak sana. Dapatkanlah tuan-tuan rawatan insya-Allah. Kalau ada sikit keuntungan daripada yang apa yang kita buat ini, kita masukkan dalam tabung Anjung Sungai Khatimah insya-Allah. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada teman-teman. Minta maaf tuan-tuan dah terlebih sikit dalam 10 minit dah terlebih. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada saya, tuan-tuan ya. Kawan-kawan saya yang berdakwah dah 35 tahun, 40 tahun semua dah tak ada. Profesor Harun Din dah tak ada, Ismail Kamus dah tak ada, Hasan Din dah tak ada, Dato' Hashim Yahya dah tak ada. Seorang insan yang sangat saya hormati, sangat-sangat saya hormati. Nama dia tuan-tuan, bekas Mufti Selangor, Dato' Isa Barum, yang bersama dengan kita dalam Forum Perdana Ehwal Islam yang saya pengurusikan selama 6 tahun. Semuanya dah tak ada. Tinggal Hasan Ali seorang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, Hasan Ali pun sudah dijemput oleh Allah. Sedekahkanlah sepotong fatihah untuknya agar dia damai di alam barzah insya-Allah tuan-tuan. Inilah usaha kita tuan-tuan ya. Umur 76 tahun tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam, back to back programnya. 3 hari yang lepas baru balik daripada Kemaman, 4 hari dari Kemaman. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Masjid Geliga tu kita berkuliah, Masjid Tunku Mizan kita berkuliah. Saudara-saudara, inilah yang kita buat. Pasal apa? Saya dah mengakhirkan hayat, mati dalam husnul khatimah, mati dalam keizinan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Cukup tak itu. Tuan-tuan ya, maaf daripada saya. Mudah-mudahan Allah cuci rahmat dan rahimnya menjadikan masjid ini antara masjid yang paling makmur. Kalau boleh 24 jam masjid hidup tuan-tuan. Targetnya ialah bukan parsal. Targetnya ialah 24 jam masjid ini bersemarak sebagaimana Masjid Nabawi di Madinah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Cukup sekak itu. Aku lakukan hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril al-muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين ورضى الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini memperkuatkan iman, suburkan iman kami wahai Allah, suburkan iman istri kami dan suami kami, suburkan iman anak laki-laki kami, anak perempuan kami, suburkan iman ibu dan ayah kami yang masih hidup wahai Allah, suburkan iman abang kakak dan adik-adik kami, suburkan iman jiran tetangga dan sahabat handai kami.
suburkan iman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis ini dianggap sebagai majlis pengampunan, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Dosa kami terhadap Engkau sebagai Khalik, dosa kami kepada ibu dan ayah kami, dosa kami kepada mertua-mertua kami, dosa kami kepada sahabat-sahabat kami, dosa kami kepada istri kami dan suami kami, dan dosa kami kepada anak-anak kami, wahai Allah. Ampuni kami, wahai Allah. Ampuni kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis ilmu, wahai Allah, masukkanlah ilmu dalam hati kami, wahai Allah. Ringankan kaki kami untuk melangkah ke majlis ilmu, wahai Allah. Ringankan badan kami untuk melangkah ke majlis ilmu, wahai Allah. Inilah universiti ilmu, Tuhan. Masjid ini, wahai Allah. Inilah universiti ilmu. Inilah universiti iman. Inilah universiti taqwa. Jemputlah kami, wahai Allah. Lambailah teman-teman dan sahabat-sahabat kami yang menjadi jiran kepada masjid ini. Ringankan kaki mereka untuk melangkah. Yang belum melangkah ke masjid ini, ringankan kaki mereka. Yang belum terfikir untuk datang ke masjid ini, buka pemikiran mereka. Yang belum hadir ke masjid ini, hadirkan diri mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kami dan seluruh keluarganya, wahai Allah, kami berharap dapat menghidupkan masjid ini bersama-sama untuk mesti menjadi masjid Nabawi, wahai Allah. Hidup 24 jam masjid ini supaya ada saham bagi kami, wahai Allah, untuk mengatur masjid ini, untuk membantu pentadbir pengurusnya, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, untuk ibu dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Kau, untuk ibu yang kusayang dan ayah yang kucinta, untuk datuk nenek dan moyang-moyang kami, untuk adik dan abang kakak, suami dan isteri yang telah pergi, wahai Allah, damaikan mereka di alam barzah. Damaikan ibu kami di alam barzah. Damaikan ayah kami di alam barzah. Akhirnya, wahai Allah, terimalah majlis pada malam ini, wahai Allah. Kalau doa yang lepas tidak Engkau angkat ke langit, doa inilah yang Kau angkat ke langit. Kalau majlis ilmu yang lepas tidak diangkat ke langit, majlis ilmu inilah yang Kau angkat ke langit. Kalau hati kami selama ini, wahai Allah, berbolak-balik untuk Engkau, untuk Nabi Engkau, wahai Allah, kami hati kami bulat untuk Engkau, sayang kepada Engkau dan sayang kepada Nabi Engkau, wahai Allah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.